Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan di pertemuan 14. Jadi ini pertemuan terakhir di ICA Institut ini dari UPI dan bersama saya lagi Taufik Jasa Ahmad dan Ibu Dela Ayu Lestari S.Si. M.Si. Nah, pertemuan 14 ini kita akan mempelajari tentang analisis korelasi. Jadi bagaimana kita menghasilkan suatu data dan lihat seperti apa hubungannya dengan data lain. Nah, korelasi dalam analisis korelasi dalam bidang spasial ini merupakan analisis yang sangat penting karena dia fungsinya adalah meninjau fungsi hubungan antar variabel. Karena yang cukup patut perlu dipertimbangkan dan harus dihindari adalah ketika teman-teman menggunakan dua metode berbeda sehingga menghasilkan dua data yang berbeda. Namun ketika ingin menghasilkan kesimpulan, ketika ditinjau korelasi, itu tidak ada korelasinya. Sehingga data A dan data B atau informasi A dan informasi B itu tidak saling membangun, tidak saling memberikan feedback, tidak saling memberikan kesimpulan gitu. Sehingga analisis ini menunjang konstruksi penyelesaian masalah dari analisis spasial. Nah, implementasinya seperti apa? Cukup sederhana sebetulnya. Yang pertama, kita dari data raster ini bisa hasil kalkulasi atau juga data raster mentah mungkin ya. Yang pertama dia harus di-reclassify, kemudian setelah di-reclassify kita intersect. Sebenarnya bukan intersect doang, kita juga bisa melakukan union atau juga bisa melakukan spatial join. Tapi untuk mempertahankan pattern dari kedua data, maka intersect yang paling tepat, dan yang kedua ada dari intersect dirubah ke data tabel, dan dari data tabel kita lihat korelasinya seperti apa. Nah, baik, kita langsung eksekusi aja. Dibuka lagi ArcGIS Pro-nya. Nah, ini kan contoh data raster ya. Data land surface temperature yang praktik kemarin, dan juga data NDVI. Nah, di geoprocessing teman-teman buka reclassify. Ini input rasternya adalah LST clip 2. Nah, request field-nya value, dan untuk mengclassify kita akan lihat di sini nilainya dia masuk ke puluhan. Karena itu kita akan berikan interval dalam nilai satuan desimal gitu ya. Kita hitung mundur ya, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, ya berarti ada 13 kelas. Satu dulu yang dari yang paling tinggi itu 30, kemudian 29, setelah itu 28, kemudian 27, setelah itu 26, setelah itu 26, itu, sorry ya. Tadi kita balik ke 26, kemudian 25, setelah itu 24, setelah itu 23, kemudian 22, setelah itu 21, kemudian 20, setelah 20 itu 19, setelah 19 itu 18. Nah, sip, cukup, kita klik OK. Kita run setelah itu.
Setelah reclassify dari land surface temperature, kita akan reclassify juga NDVI-nya. Sorry, NDVI clip. Nah, ini. Kita hitung mundur dari 0,9-nya berarti intervalnya 0,1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Ya, sama. 13 kelas juga. Atas, batas atas adalah 0,8. Sorry, 0,9. Setelah itu 0,8. 0,7. 0,7. Tidak muncul ya. Kita back lagi. Terasernya NDVI clip 2. Kita classify. Kelasnya kita bagi jadi 13. 0,9. Setelah itu 0,8. Setelah itu 0,7. Setelah itu 0,6. Setelah itu 0,5. Setelah itu 0,4. Kemudian 0,3. Setelah itu 0,2. Habis itu 0,1. Ya, kemudian 0,0. Ini kita isi dengan 0,1. Ini negatif 0,2. Dan terakhir itu negatif 0,3. Kita klik OK. Kemudian kita kasih nama, boleh request NDVI. Tidak masalah. Nah, oke, setelah itu kita raster to poly. Input rasternya yang tadi ya, reclassify NDVI dan reclassify LST juga. Nah, oke. Selanjutnya request LST2 poly LST, kemudian kita run. Ini bisa kita deaktifkan dulu layarnya gitu. Mungkin bisa kita remove ya. Selanjutnya kita akan melakukan intersection. View processing dicari aja intersect. Setelah itu dibuka, input features-nya adalah wait. Salah namain saya ya. Enggak apa-apa. Mungkin poly LST dan poly NDVI. Nah, untuk output features kelasnya usahakan disimpan di luar geodatabase ya, karena kita akan analisis di Excel. Kita simpan aja di sini hasil intersect ya .shp. Kemudian pastikan atribut setuju ini all attributes, dan kemudian kita klik run.
Setelah itu klik kanan dulu, kita lihat atribut tabelnya. Nah, grid code pertama itu dari PLS ini atau dari plan surface temperature. Kemudian grid code yang selanjutnya itu dari NDVI gitu. Nah, selanjutnya untuk korelasi kita akan langsung masuk ke korelasinya. Nah, di sini ada hasil intersect.dbf. Ini bisa dibuka. Nah, di sini udah kita buka. Di sini mungkin ini namanya kita ganti dulu. Jadi yang pertama itu kelas LST Land Surface Temperature dan yang kedua ini kelas NDVI. Jadi kita akan lihat korelasi dari kedua kelas ini gitu. Ini lebih mudah kita copy paste aja, kita buat sheet baru. Nah, baik, sudah kita copy paste. Nah, untuk korelasi kita akan langsung gunakan rumus namanya CORREL korelasi. Pilih array 1, kemudian array keduanya kelas NDVI. Jadi fungsinya adalah kita melihat korelasi dari suhu permukaan tanah atau si land surface temperature-nya dan juga kita lihat bagaimana korelasi terhadap NDVI. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa korelasinya itu negatif atau mendekati nol. Hal ini terjadi karena kita menggunakan metode intersection. Di mana intersection ini menyebabkan semua pixel menjadi ini kita contohin di paint. Atau mungkin teman-teman bisa buka nih. Kita buka overlay. Nah, ini kita lihat di intersect. Nah, kalau di intersection itu outputnya seperti ini. Jadi setiap karena intersection itu adalah merupakan potongan bukan gabungan, jadi dia memotong detail berdasarkan yang mengoverlaynya. Nah, di kasus kita yang mengoverlaynya adalah si NDVI ini. Oleh karena itu biasanya intersection tidak digunakan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita ada dua opsi. Kita bisa menggunakan spatial join dan itu umumnya biasa digunakan spatial join atau union karena union dia menggabungkan seluruh overlay tidak bukan potongan tapi yang biasa digunakan adalah spatial join. Kenapa? Bisa kita lihat di sini kalau union misalkan ada gap yang sebenarnya dia nggak ada value dia akan ditimpuk dengan value yang overlay sehingga yang paling tepat adalah spatial join. Nah, kita akan buka spatial join. Nah, kita akan mengukur bagaimana korelasi land surface temperature terhadap NDVI. Oleh karena itu, target features-nya adalah PLS atau sorry saya kasih nama tadi salah, harusnya land surface temperature dan join features-nya adalah poly NDVI. Oke, namanya biarin aja. Sorry, saya
keluarin lagi dari geodatabase. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dipilih. Nah, kita lihat ini build code. Okay. Separa dan saplingnya kita hapus aja. Nah, grid code pertama ini itu wait. Diambil dari polygon land surface temperature, dan grid code underscore satu itu dari polygon NDVI gitu. Nah, habis itu kita run aja. Kita akan lihat perbedaan hasilnya, korelasi antara menggunakan intersections dan juga menggunakan si spatial join, karena biasanya kedua ini merupakan metode penggabungan atau menentukan poligon spesifik yang biasa digunakan, tapi secara basic dia punya dua perbedaan. Nah, kita buka lagi Excel-nya hasil spatial join.tbf ini. Ini kita close dulu. Nah, ini ya hasil spatial join.tbf. Ini kita ganti nama jadi grid code pertama itu kelas underscore LST, dan yang kedua itu kelas NDVI. Seperti biasa kita buat fit baru. Nah, setelah itu kita lihat korelasinya seperti apa. Ya, di sini sebenarnya tetap tidak begitu jauh ya perbedaannya, hanya saja cukup signifikan. Nah, gini, ketika menggunakan intersect, teman-teman dipastikan untuk menggunakan intersect ketika ingin mengekstraksi area dengan karakteristik tertentu, misalkan pada area yang apa ya? Misalkan pada area yang nilai NDVI-nya tinggi. Nah, yang terjadi di sini adalah kita mintersek area yang mengintersek, melakukan korelasi terhadap area yang nilai NDVI-nya bahkan ada yang rendah gitu ya. Ini atau nilai suhunya tinggi gitu. Nah, untuk korelasi spesifik itu akan lebih bagus karena kita tidak mengamatinya secara universal gitu. Dalam artian kita bisa melakukan tahapan data cleaning, namanya data cleaning. Jadi kita membutuhkan result atau kesimpulan yang spesifik dan dibutuhkan data cleaning. Dan nah, untuk melakukan hal tersebut kita bisa melakukan sorting gitu ya. Misalkan sort dan filternya. Nah, di sini kita abaikan kelas LST yang suhunya tinggi misalkan. Tadi karena intervalnya satu, kita buka lagi ArcGIS-nya. Kita bergerak dari kelas 3, suhu 30 derajat. Jadi kelas 13 ini di bawah 30 derajat. 30, 29, 28, 27. Nah, ini udah masuk ke kelas yang dingin biasanya. Sip. Udah kita tampilkan. Nah, seperti ini. Ya.
Ya mungkin kita ngaca dari NDVI aja. Karena land surface temperaturnya dia mengacu juga ke laut juga. Jadi akan tumpang tindih dengan nilai NDVI. Nah, NDVI-nya kita akan analisis nilai NDVI di sini. Ini laut ya. Ya, itu rendah NDVI-nya. Nah, NDVI ini dari 0 ya. Karena 0 itu air, biasanya air gitu ya, akrab dengan air. Maka kita akan mulai dari kelas, di sini kita mulai dari 0,9 itu kelas tertinggi ya. Jadi kelas 13 itu 0,9. Nomor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, jadi kita mulai dari kelas 3. 2 dan 1-nya kita deselect saja. Lalu kita klik OK. Nah, si nilai ini kita copy dulu. Karena untuk menghindari custom selections di mana ada nilai yang terdeselect. Dan itu juga pasti akan masuk ke hitungan gitu ya. Nah, selanjutnya. Oh, sorry. Nah, di sini kita saja. Kita lihat korelasinya. Mungkin lebih tepatnya kita lihat yang lebih tinggi lagi suhu. Jadi nilai NDVI dengan kerapatan di atas 0,1, 0,2 itu masuk ke 0,3 ke atas itu udah bagus kerapatannya, meskipun kurang baik sebetulnya. Kalau ada gitu ya. Sip, habis itu kita lihat korelasinya di antara dua variabel ini. Nah, bisa kita lihat dia jauh lebih baik nilai korelasinya. Nah, penyebab seharusnya nilai korelasi ini berbanding terbalik ya. Ini sudah menunjukkan nilai negatif tapi hanya sangat-sangat rendah karena nilai korelasi itu dia bergerak dari negatif dari plus 1 sampai dengan negatif 1 gitu dan ini sangat rendah. Penyebabnya adalah kita tidak melakukan apa namanya, tidak melakukan ekstraksi area laut gitu, sehingga hasilnya akan rendah seperti ini. Sorry, seperti ini nih. Korelasinya sangat-sangat rendah gitu, bahkan negatif dan ini mendekati nol. Artinya kalau korelasinya mendekati nol, dia cenderung tidak berkorelasi seperti itu. Nah, untuk mengatasinya seperti apa? Tadi data clearing dari data tabular. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat dari kalau kita mengekstrak area spesifik gitu ya. Akan ini spatial join dari sini ya. Oke, sip. Nah, file pemotong ini akan saya modifikasi dulu.
Nah, kita akan lihat area di sekitaran sini. Kemudian kita save. Nah, untuk itu kita tadi close dulu aja. Kita copy value-nya. Ini kita close supaya nanti di BF-nya bisa di isi gitu ya. Nah, ini udah di save. Kemudian kita akan melakukan clipping. Input features-nya adalah hasil spatial join yang ini ya. Clip features-nya adalah pemotong. Kita akan simpan dia di luar. Di sini after data setelah penspesifikan data gitu maksudnya. Kemudian kita run. Sudah kita dapatkan di sini ya. Dia nggak begitu banyak variabelnya. Setelah itu kita buka Excel-nya. Nah, ini grid code ini kelas LST, kemudian yang ini kelas NDVI. Kita lihat korelasinya langsung aja. Oh iya, dia nol. Artinya korelasi antara ini nih, perlu digaris bawah, garis di bawah ini, bahwa korelasi ini hanya spesifik di area ini doang gitu ya. Dan korelasi di area ini ternyata land surface temperature dan juga NDVI itu berbeda. Itu. Penyebabnya apa? Satu, adanya variabilitas laut di sini, dan yang kedua, perbedaan korelasi ini bisa kita lihat bersama ya, ada disebabkan oleh adanya awan dan reflektansi awan tipis. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini, ini area-area mangrove yang terdegradasi, dan ini area-area NDVI yang tinggi di sini ya, bisa kita lihat bahwa di area yang NDVI-nya tinggi pun di sini banyak area-area yang kemerahan, kuning-kuning kemerahan, apalagi di sini itu banyak banget orange-orange kemerahan gitu ya. Justru area-area yang hijau itu area-area yang tertutup oleh awan. Jadi sehingga NDVI tidak berkore pada area ini ya, tentunya perlu digarisbawahi hanya berlaku pada area ini bahwa NDVI di sini tidak berkorelasi dengan suhu permukaan bumi. Seperti itu. Nah, pada beberapa penelitian untuk melihat korelasi land surface temperature dan NDVI, biasanya mereka melakukan korelasi atau estimasi terlebih dahulu di area yang area yang lahan terbukanya tinggi dan juga NDVI-nya cukup rapat gitu. Nah, di sini hal itu tidak terjadi di mana banyaknya suhu permukaan bumi itu cenderung lebih tinggi gitu. Misalkan di sini kita lihat dulu, di sini NDVI
nya itu 0,4. Ya, tidak begitu bagus tapi cukup baik gitu. Nah, di sini bisa kita lihat suhunya ada 24 derajat gitu. Namun biasanya pada beberapa riset ada yang menyatakan bahwa ketika NDVI-nya semakin tinggi, maka suhu permukaan buminya akan semakin menurun. Tapi pada area ini ditemukan bahwa ternyata korelasinya mendekati nol, tidak ada hubungannya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan di sini adalah pada area kepulauan banyak ini dalam melakukan analisis spasial yang mempertimbangkan faktor vegetasi dari variabel suhu permukaan bumi dan juga kerapatan itu tidak berkorelasi pada khusus pada area kepulauan banyak ini. Seperti itu. Jadi pentingnya melakukan analisis korelasi adalah tadi untuk menghindari adanya variabilitas data yang tidak berkorelasi, karena kalau tidak berkorelasi maka tidak bisa saling membangun untuk menciptakan kesimpulan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kelas ICA ini mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 ini. Secara keseluruhan, saya dan Ibu Dela memohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.